Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kaunselor Teguru Kepris, jangan buka aib orang lain, ingat mati. Seorang kaunselor Mukhtar Mohamed memuat naik video teguran di TikToknya secara terbuka kepada penyanyi rap Kepris agar segera berhenti mengupas segala isu membabitkan aib orang lain. Menerusi video berdurasi 56 saat itu, Mukhtar meminta Kepris untuk tidak lagi mencari kesalahan sesetengah pihak dan kemudian menggunakan platform media sosial untuk dijadikan perkara itu sebagai bahan tular. Jelasnya, perbuatan membuka aib orang lain merupakan perbuatan yang tidak baik dan dimarahi oleh Allah serta Rasulullah. Allah dunia akhir zaman ini, tak sudah-sudah kita nak cari kesalahan orang dan viralkan biar orang ramai tahu, Masya Allah. Ini pesanan haji untuk Kepris dengan kes Piyu Azman pula. Haji tak nak bela siapa-siapa. Tak kata Piyu Azman salah atau betul, tetapi Kepris tolonglah. Sudah-sudahlah buat kerja macam ni. Rasulullah marah, tak suka kepada orang yang buka aib sendiri, apalagi aib orang lain. Janganlah, pesannya. Katanya lagi, dia tidak membela mana-mana pihak, namun hanya memberi teguran ke atas tindakan yang salah. Kalau benda itu tak betul, dosa kita akan berantai-rantai kerana viral dan ke seluruh dunia. Sudah-sudahlah, mari ingat mati. Kita jadi orang baik, buat kerja baik, tak payah nak cari bela agama. Membela bangsa dengan guna kuasa viral dan aibkan orang lain. Ingat mati, tegasnya.